Bapak nggak panas? Enggak ya? Enggak, kaki juga enggak. Jalan jauh ini kan. Istri saya duluan. Istrinya duluan. Istrinya duluan dorongan tadi. Enggak usah khawatir, Bapak duduk di sini. Inilah jemaah haji 2023 yang meninggal dunia di Kota Mekah Al-Mukarramah pasca selesai melaksanakan serangkaian ibadah haji. Kita doakan mudah-mudahan amal ibadahnya diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di Pog Abun Kreator. Apa kabar kalian semuanya dimanapun kalian berada? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, amin. Baiklah, malam ini Abun Kreator insya Allah akan melaksanakan tawaf ibadah, tawaf haji yang wajib harus dilaksanakan setiap kita melaksanakan serangkaian ibadah haji. Nah, dan Abun Kreator tawafnya ini yang pertama kalinya Abun Kreator tawaf di lantai paling atas, dikarenakan di bawah di depan Ka'bah sangat padat sekali, dan sekaligus Abun Kreator akan mengeser semua satu ini Masjidil Haram. Dan Abun Kreator sekarang sambil mengawal jamaah, tiga jamaah lansia ini di depan Abun Kreator, jamaah lansia yang didorong pakai kursi rodanya. Ada tiga jemaah. Jadi ini per satu kursi rodanya tarifnya di kisaran 500 realan. Kalau di kurs rupiah di kisaran 2 juta per jemaah untuk tawaf dan sa'i. Nah, untuk seputar biayanya lebih mahal lagi. Oke, seperti biasa sebelum Abun Kreator melanjutkan videonya, jangan lupa berlangganan channel Abun Kreator dengan cara klik like, subscribe, dan komen di bawah. Doa Abun Kreator tidak bosan-bosan langsung dari samping Ka'bah Mekah Al-Mukarramah mendoakan semoga teman-teman semua dan keluarga tercintanya bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan doakan kami juga yang sedang berada di Tanah Suci Mekah yang melaksanakan ibadah haji. Semoga Abun Kreator sehat selalu, dan sekarang lagi membimbing tiga jemaah lansia. Mudah-mudahan beliau juga dikasihan kesehatan dan bisa pulang kembali ke tanah air. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku. Walahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Rabbana. Salamna anfusana. Wa illam tanfir lana. Wa tarhamna. Lanakunanna. Minal khasirin. Ada nomor HP nya kah? Saya. Iya. Pak, ke terpisah rombongan ini. Ininya mana Pak? Enggak ada. KTA seperti ini. Enggak ada. Dari rumah enggak bawa, Pak. Dari hotel enggak bawa? Enggak bawa ini. Ini di tas, di tasnya, Pak. Tidak ada tanda-tanda. KTP-nya enggak bawa ya, Pak. Di tasnya udah dilihat, Bu. Apa tadi? 5.4, Pak. Moreni. Ini kasihan ya, Bapak ini udah lansia. Kepala kelompok ini, Pak. Kepala rombongan. 504 itu Pak. Kloter 15. Maaf.
Lagi-lagi ya jemaah Indonesia terpisah sama rombongan. Ini nggak dibawa? Si bapaknya dibawa? 504, iya. Kloter 15, las, atas nama Lasitun. Iya, si bapaknya taruh di mana? Seharusnya? Maktab. Maktab berapa? Maktab berapa? Kloter berapa kloter? Kloter 15. Kloter 15. Kloter 15 ya. 504. Ini bapaknya ditaruh di mana? Pak rombongan ya Pak. Pak rombongan 504 ya Pak. Saya kurang tahu juga karena baru dia saya anu. Kan di sini Pak ya. Di sini Pak. Di sini ya. Jauh-jauh. Berarti ini kita bawa ke ininya ke kloter 15. Nanti pihak kloternya ke sini. Tapi ini anunya saja. Pak rombongan ada di mana? Ini turun di ini 504 ini. Iya 504. Jadi si bapaknya mau dibawa bareng sekarang. Enggak. Masalahnya bukan saya anu. Iya. Kalau ditinggal kasihan ya? Iya, kasihan baru saya enggak tahu juga ini. Dan kakek yang minta bantu juga sama saya. Sudah berapa tahun Bapak usianya? Saya 74, Pak. 74 tahun. Iya. Ini petugas. Ada ini. Ini petugasnya coba. Biasanya 504 masalahnya. Coba tahu enggak, Bu? Di mana? Coba cek. Ibu kan petugasnya, siapa tahu. Tahu. Ini petugas sektor, Pak. Sektor. Kamar berapa, Pak? Kamar 15. Ya? Rombongan itu di sini sudah. Bapak rombongan apa? Rombongan ini di Pelang Tawa. Bapak kenapa lemas? Nggak bisa jalan lagi? Bapak, cap di sektor berapa? Sektor berapa tadi? Ya? Asal ada grup pada Indonesia. 15. Ya. Apa provinsi apa? Palembang, ya. Kloter 15. Atas nama? Nama Lasitun. Siapa? Lasitun. Saya umumkan di grup ya, Pak. Rombongannya kepala rombongan. Saya enggak tahu, pokoknya saya umumkan Palembang Kloter 15. Ya. Lasitun, Bu. Palembang Kloter 15. Bisa diumumkan. Saya umumkan di grup ya, Pak. Ini lantai 4 ya. Iya, terus si bapaknya ditinggal di sini ya, bagaimana? Iya, karena saya juga kloter, Pak, mendampingi UPG. Iya. Tunggu sini saya umumkan di grup ya. Iya. Nama saya Bu Saudara. Saya umumkan di lantai. Bapak di sini dulu tunggu ya. Pak, apa lagi? Lasitun. Palembang 015, Kloter 15. Kloter 15. Iya, oke. Bapaknya ini di sini karena jalan diarahkan sebelah sana biar nanti pihak grupnya atau rombongannya menyusul di lokasi ini yang polisi sudah tempatkan. Masya Allah. Bapak nggak panas? Enggak ya. Kaki ini banyak jalan jauh nih antara 10 kilo. Tapi rombongannya di lantai 4. Istrinya duluan. Gak usah khawatir, Bapak duduk di sini. Tadi ada petugas jemaah haji juga meskipun beliau. Bapak jangan kemana-mana ya. Nantinya. Iya. Ya. Bapak ada air minum enggak? Ada, Pak. Ada. Mana air minum? Oh, ini. Ini air minum jam-jam, Pak. Iya, Pak. Bismillah. Syukran. Kasih air minum dulu, takutnya kehausan ya. Masalah. Pak minum dulu ya. Iya. Pak, saya tinggal dulu karena saya baru 2 putaran tawaf ya. Saya masih 5 putaran. Saya nanti saya survei dulu Bapak di sini. Iya. Iya, saya masih 5 putaran ya. Nanti saya ke sini lagi. Mudah-mudahan sebelum saya ke sini udah ada rombongannya. Iya. Lupa ya, tenang ya, yang tenang ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah selesai tawaf yang ketujuh. Nah, tadi Abun Kreator taruh di sama polisi patokannya lampu hijau di sini. Mudah-mudahan aja tidak ada ya. Nah, dipastikan tidak ada. Sekarang tawaf sudah selesai, akan dilanjutkan dengan tawaf sa'i. Padahal ini di lantai paling terakhir, lantai 4, tapi mas membludak. Kita minum air jam-jam terlebih dahulu. Nah, ini kalau di Madinah yang pakai keran seperti ini bukan air jam-jam, tapi kalau di Mekah ini asli jam-jam ya. Asli jam-jam di sini. Segar. Asyhadu an la tawaf sa'inya sudah selesai. Lagi tahalul. Sekarang akan menuju pulang. Ini biasanya ada jemaah haji yang meninggal karena petugas hajinya ikut serta memakamkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah jemaah haji 2023 yang meninggal dunia di Kota Mekah Al-Mukarramah pasca selesai melaksanakan serangkaian ibadah haji. Kita doakan mudah-mudahan amal ibadahnya diterima dan keluarga yang ditinggalkan semoga ikhlas dan lapang dada. Banyak sekali ya, udah lebih dari 20 jemaah yang meninggal dunia. Ya itu dia sahabat Abun Kreator, alhamdulillah ini sudah di titik puncaknya, serangkaian ibadah haji sudah selesai. Ini tawaf ibadah pertanda serangkaian ibadah haji berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan apa yang saya kerjakan mendapatkan ridhonya Allah, dan doa saya juga tidak bosan-bosan buat subscriber dan bagi para penonton yang baru bergabung menonton video ini, tidak bosan-bosan Abun Kreator mendoakan semua teman-teman semua dan keluarga tercinta yang bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan seperti yang kita lihat bersama tadi, banyak sekali para jemaah haji, bahkan bukan hanya dari Indonesia, dari berbagai negara, tentunya lebih dari 20 jemaah haji yang meninggal. Seperti biasa, sebelum Abun Kreator mengakhiri videonya, jangan lupa berlangganan channel Abun Kreator dengan cara klik like, subscribe, dan komen di bawah. Saya di sini Abun Kreator pamit undur diri. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.